kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Tugas dan kewajiban manusia adalah melayani Allah melalui pekerjaan di mana Allah telah menempatkan dia. Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, khotbah Yohanes Pembaptis menekankan pentingnya bertindak sesuai dengan pertobatan, perubahan perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah firman Tuhan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis memerintahkan agar kita tidak meninggalkan pekerjaan kita, tetapi mengerjakan keselamatan dengan melakukan pekerjaan kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Demikianlah firman Tuhan. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang pemungut cukai jadilah pemungut cukai yang baik. Seorang serdadu jadilah serdadu yang baik. Seorang pegawai negeri, anggota DPR, hakim, jaksa, polisi atau jabatan lainnya, jadilah seorang yang baik dalam mengerjakan tugas-tugas yang diembannya. Seorang pendeta, wira swasta, petani, pedagang, pelatih, guru, sopir, atau menjadi apapun, kerjakan pekerjaan itu dengan cara terbaik. Tugas dan kewajiban kita adalah melayani Allah melalui pekerjaan di mana Allah telah menempatkan kita. Selamat merayakan masa Advent dengan selalu mengevaluasi diri dan mengantisipasi kedatangannya yang kedua kali. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian.